Halo guys, selamat datang di channel Labilku. Kali ini aku akan membahas update berita transfer Persib terbaru untuk Liga 1 2024-2025 resmi. David Da Silva out dari Persib Bandung. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung, kabar terbarunya. Dan berikut update berita transfer Persib Bandung terbaru Liga 1 2024-2025. Ini dia berita transfer Persib. Berikut ada Dimas Derajat asal klub Persikabo 1973, usia 27 tahun, kewarganegaraan Indonesia. Posisi depan tengah, tinggi badan 178 cm. Harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Komang Teguh asal klub saat ini Borneo FC, usia 21 tahun, posisi gelandang bertahan. Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persib untuk musim depan. Berikutnya ada pemain asing yaitu Jorge Pereira Dias, dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung. Jorge Pereira Dias saat ini di klub Mumbai City. Harga pasar 6,95 miliar rupiah. Berikutnya ada Aji Kusuma asal klub Persija Jakarta, usia 25 tahun, asal negara Indonesia. Tinggi badan 177 cm, posisi depan tengah. Harga pasar 2,17 miliar rupiah. Dikabarkan Aji Kusuma akan merapat ke Persib Bandung untuk musim depan. Berikutnya ada Nathan Joan, usia 22 tahun, kewarganegaraan Indonesia, posisi bek kiri. Harga pasar 6,08 miliar rupiah. Dikabarkan Persib meminati Nathan Joan. Selanjutnya ada kabar dari David Da Silva, usia 34 tahun, asal negara Brazil, tinggi badan 185 cm. Posisi depan tengah, harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Dikabarkan David akan hengkang dari Persib Bandung. Berikutnya ada rumor dari Teja Pakualam. Dikabarkan Teja Pakualam akan hengkang dari Persib Bandung dan dirumorkan akan merapat ke Semen Padang untuk musim depan. Selanjutnya ada Ezra Waliam, klub asal Persib Bandung, posisi forward, usia 26 tahun. Dikabarkan Ezra Waliam akan merapat ke Dewa United untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada Alexandro Ferreira, Brazil, klub asal PSBS Biak, posisi forward, usia 26 tahun. Dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung. Berikut pemain baru Persib Bandung ada Dava Salman, usia 21 tahun. Dikabarkan akan hengkang dari PSM Makassar dan akan merapat ke Persib untuk Liga 1 2024-2025 mendatang. Bursa transfer Persib berikutnya yaitu ada Rizky Ridho. Rizky Ridho usia 23 tahun. Dikabarkan akan meninggalkan Persija Jakarta dan akan merapat ke Persib Bandung untuk Liga 1 tahun 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Ramadan Sananta, usia 23 tahun, posisi striker utama. Dikabarkan akan hengkang dari Persis Solo dan akan merapat ke Persib Bandung untuk Liga 1 2024-2025.
Selanjutnya rumor atau kabar dari Dimas Derajat, usia 26 tahun, posisi striker utama. Dikabarkan akan meninggalkan Persikabo 1973 dan akan merapat ke Persib untuk Liga 1 2024-2025. Oke guys, itu tadi update berita transfer Persib terbaru Liga 1 2024-2025 resmi. David Da Silva out. Thank you sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.